dengan teman-teman Putri, teman-teman yang seumuran dengan Putri. Iya. Pertama kali Putri bisa melihat makhluk astral dan lain-lainnya itu waktu umur berapa sih? 2 tahun. Waktu usia 2 tahun? Iya. Dan masih ingat sampai sekarang? Masih. Oke, waktu itu apa Putri ngelihat apa? Lagi itu aku kan di tempat tidur, masih di rumah nenek aku. Nah, di itu aku ngeliat kuntilanak. Panjang, rambutnya panjang, itu mukanya sedikit hancur. Wajahnya itu putih. Nah, pas ditaring-taring itu ada darah sedikit. Wah, emangnya kamu lagi ngapain di tempat les? Tiba-tiba ada serigala itu datang atau? Aku itu lagi ngerjain tugas. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ibu mau mengajarkan ke kalian 11 dengan cara yang mulia. Perhatikan. Nah, terus dia itu udah ngintilin aku itu dari tadi. Di belakangnya 3. 2 atau 3? 5. Pendamping aku itu, itu jadi teman aku. Siapanya? Si serigalanya itu teman ya, kamu? Iya, baik. Dari kerajaan, pakai baju seperti ratu-ratu atau anaknya kayak ratu-ratu lagi gitu. Baju yang kayak ratu-ratunya itu kayak gimana? Kayak gaun gitu ya? Kebaya. Oh, kebaya. Putri punya sebutan gak untuk pendamping Putri? Atau mungkin pendamping Putri ini kenalan sama Putri terus nyebutin namanya? Aku gak nyebutin namanya, aku cuma manggil kakak aja. Iya, cuma kakak? Iya. Oke, awal ketemu sama pendampingnya itu kapan? Pas aku lagi di rumah. Di rumah, lagi ngapain? Aku itu lagi main-main ya. Kamu siapa? Nah, terus dia itu datang. Terus aku kaget, terus aku tanya, kenapa kamu ngikutin aku dari tadi? Katanya dia itu mau jadi pendamping aku. Gitu. Kamu siapa? Kamu gak usah takut, aku akan mendampingi kamu. Mendampingi aku? Oh gitu. Ya udah, aku panggil kamu apa ya? Gimana kalau kakak? Terus kamu ngerasa takut nggak?
itu udah nggak bisa aja. Cantik wajahnya? Cantik. Atau mungkin nyeremin? Cantik. Cantik? Iya. Oke. Okay. Cuma ada satu pendampingnya? Ada dua. Ada dua? Satu lagi? Satu lagi itu orang biasa, pakai bajunya itu kayak orang desa-desa juga. Perempuan juga? Iya. Oh, jadi sampai sekarang pendamping putri yang ada dua itu selalu ikut sama putri kemana-mana? Yang biasanya ganti-gantian. Kalau sekarang yang ikut siapa? Yang sekarang yang ikut itu dari kerajaan. Oh, yang dari kerajaan ya? Iya. Oke, okay. Nah putri pendampingnya pernah bantu-bantuin putri nggak waktu putri lagi di rumah? Pernah. Bantuin apa tuh? Kadang-kadang itu bantuin aku belajar di rumah. Terus kalau di sekolah itu biasanya kalau aku susah, dia langsung taruh buku, buku pelajaran. Terus aku lihat di situ, ini jawabannya gitu. Mikado, iya. Oh, bisa main domikado? Bisa. Domikado, domikado.